pada zaman lah kumpulan dulu, kalau dapat undangan untuk majlis hari jadi, dah terbayang makanan yang standard. Mi putih, epok-epok, limau dengan apple yang dipotong-potong. Sedap, you. Makan. Sampai orang lain yang tak habis makan pun saya termakan juga. Kek biasalah. Kek sponge, ada yang cream sikit. Jadilah. Tapi kalau dapat kek berbentuk mungkin Mickey Mouse ke apa, wah, bagus sih. Mak bapak dia sayang dia. Kasih kek yang pattern lain-lain. Makanlah pelan, enjoy. Ada kanak-kanak yang bernasib baik. Tahun ni kita dapat sembahyang. Tahun yang lepas kita dapat tujuh. Tahun yang lepas kita dapat tujuh. Nak tengoklah album kita. Untung Rahimah. Tiap-tiap tahun mesti buat majlis hari jadi. Best lah si awak. Baju pun macam putri si. Asal kau orang ni boleh? Aku, aku jadi prince. Ha? Prince? Jadi putera kodok bolehlah. Haalah kau. Hidung tak mancung. Pipi tersorong-sorong. Macam mana tu? Tok, Afan. Pipi kosong. Tapi, setiap tahun aku nampak Rahimah aja yang buat. Zarina, kau tak pernah buat eh? Tak dapat elak. Kalau dah jadi kawan baik. Haalah. Sebab... mesti ada saja perbandingan yang dibuat oleh rakan-rakan. Awak bilanglah mak awak tahun ni awak nak buat. Baik-baik tak tertekan. Jadi stres pula. Kita jemput kawan-kawan kotak. Zarina! Tengok tu si Zarina. Dia mesti tengah fikiran macam mana nak psycho mak dia supaya buat majlis hari jadi dia. Ni mesti si Zarina kena buat drama dengan mak dia ni lah. Mana kita pernah buat? Sebab tak pernah buat lah. Kali ini kena buat. Kenapa pula? Tahun ni lain, Mak. Ina nak juga. Dah. Jangan merepek. Pergi simpan ni. Hei, sanggup nak pecahkan tabung semata-mata nak sambut hari jadi? Sudah, pergi simpan. Tapi mungkin ada sebab kenapa ibu bapa Zarina tidak adakan majlis seperti kanak-kanak lain. Harap-harap ibu dapatlah pujuk ayah untuk buat pesta bagi Zarina. Si Zarina tu, Mak. Bukan saya tak ingat hari jadinya. Tiap-tiap tahun, kita bawa dia keluar makan. Iyalah, tahun ni kan dia ambil PSLE. Tahun depan, semua dah tak jumpa lagi. Baiklah. Tapi kita buat kecil-kecilan aja. Bagus tu. Biar saya yang masak. Saya dah pandai buat kek sekarang. Tapi jangan lupa, pulut kuning dengan rendang ayamnya. Macam gitulah Ibu Zarina. Berjaya juga dia pujuk ayah. Tengok tu anak abang pasang telinga rupanya. Hai, anak seorang aja. Yalah anak abang manjakan sangat. Yalah nak manja siapa? Awak dah puas saya manjakan. Orang tua ni berlebih pula. Dah. Tepat pada harinya, mi putih, buah potong. Inilah makanan wajib bagi majlis hari jadi ketika itu. Dan di sinilah kemuncak mengapa majlis ini diadakan, iaitu kek hari jadi. Untuk apa, Mak? Untuk pulut lah. Buat apa? Ibu dengan ayah ni macam tak pernah tengok orang lain buat majlis hari jadi pula. Ini kan simbolik untuk hari jadi. Habis tu, kek tak ada. Ina nak kek. Habis tu, Ina nak potong apa? Nak potong? Kau boleh sabar tak? Kek tu masih dalam oven lagi tau. Tengoklah anak abang ni. Tak sabar-sabar. Selamat ada kek. Nak bergurau rupanya. Sayang, Mak. Banyak kau punya sayang. Mak, boleh pinjam? Boleh. Tapi pakai sikit aja. Kalau tidak nanti macam tepung gomak. Okey. Sebelum kawan-kawan datang, baiklah berdandan sedikit. Pipi pauh dilayang. Bibir merah delima. Alis mata lentik. Hei, maklumlah kali pertama sambut hari jadi, kali pertama tiup lilin, kali pertama potong kek, tak sabar rasa di hati Zarina. Nak jadi puteri sehari ni, mestilah cantik sikit. Bila lagi nak tunjuk? Oh, tak sabar rasanya. Semua rancangan berjalan dengan lancar. Kenapa, Mak? Oh, tidak. Apa dah jadi dengan kek idaman hati?
Oh, lagi tidak. Kasihan Zarina, baru hendak bersukaria, kesedihan menimpa. Mak, kawan Nina dah datang. Macam mana ni? Cik, buka pintu, Cik. Nina, pergilah dia orang dulu ya. Pulut ada, pulut. Macam mana ni? Zarina, ini untuk awak. Tepilah aku lah. Ini untuk awak. Hari jadi. Apalah makna sebuah majlis hari jadi jika kek juga masih dinanti? Muncunglah muka si Zarina. Zarina, kenapa awak diam je? Sepatutnya awak happy-happy tau. Macam mana nak happy? Kek tak ada. Nak tengok apa? Nak potong apa? Tak ada kek? Macam mana putera kodoh nak makan kek kalau tak ada kek? Kecewa betul si tetamu paling segak dengan botai ni. Dalam masa duka, tiba-tiba muncul membawa ceria. Apa yang ditertawakan tu? Adakah kek diganti dengan pulut kuning yang dicucuk lilin? Mana Zarina nak lari pun tak tahu. Ya, sekarang masanya untuk kita mengucapkan pada putri Zarina. Ya, kita nyanyikan lagu Selamat Panjang Umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya tetap mulia, tetap mulia, tetap mulia. Majlis yang disangka membosankan akhirnya riuh belaka. Apalagi ya? Sekarang masanya untuk dia ya meniup lilin. Sila. Satu. Alatos ini orang Jawa. Iki orang Jawa cakap. Siji. Siji. Loro. Loro. Telu. Barulah Zarina sedar kemeriahan sesebuah majlis itu bergantung pada keramahan tuan rumah dan kemesraan kawan-kawan yang diundang khas. Walaupun masih merajuk sedikit, Zarina berbangga kerana majlisnya lain daripada yang lain. Gembira di hati Zarina kerana kawan-kawan semua bahagia dan terhibur. Ini pulut simbolik untuk panjang umur dalam di Jawa ya. Cuba je. Tiada siapa yang ingat akan kek hari jadi itu. Dan disebabkan kek itu terbantut, maka majlis hari jadi Zarina yang pertama ini penuh kenangan mencuit hati. Bolehlah dijadikan kenang-kenangan apabila semuanya dirakam dalam bentuk gambar, disimpan cantik-cantik dalam album. Zarina, ni present untuk awak, untuk letak gambar kenangan awak. Tetapi... Alamak, kenapa? Kamera tak ada. Satu orang pun tak bawa kamera. Tak boleh harap.